Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purna, alamat Dusun Todo, Desa Benteng, Kecamatan Jaga. Saya dari kelompok Pada Merenten Budidaya Lembah Madu Trigona. Jumlah anggota saya 10 orang dan jumlah stup saya pribadi sejumlah 100 stup dan lain-lain, maka total jumlah dari keseluruhan itu ada 400 stup. Pada inti sejarah berdirinya kelompok Pada Merenten ini, ini sejarahnya berasalkan dari saya berkeluarga termasuk adik kakak saya dan jumlahnya 4 orang, justru saya mencari lagi 6 orang sehingga saya beri nama kelompok Pada Merenten. Mengenai informasi dari Juspolen ini, saya dapat informasikan dari pelatihan itu saya mendapatkan tentang adanya kandungan Juspolen yang dikandungi oleh madu Trigona tersebut. Motivasi saya untuk Juspolen ini terkait dengan adanya saya dapatkan informasi dari pelatihan tentang manfaat Juspolen sangat baik sekali untuk dijadikan minuman dan jika dibuang akan tersia-sia juga. Setahu saya, ketiga jenis lebah itu, baik jenis lebah dorsata dan serena dan trigona, hanya saja yang saya kembangkan untuk jadikan minuman Juspolen itu hanya dari hasil dari lebah madu trigona itu sendiri. Dalam pembuatan Juspolen itu sendiri, yang pertama kita menyiapkan peralatan seperti topi pembungkus, sama halnya dengan kita melakukan pasca panen. Nah, di dalam perkas panen dan di dalam pasca panen itu, dalam stup itu kita melihat adanya madu dan buih polen. Nah, kalau kita mengambil kalau kita memanfaatkan polen saja, tentu kita mengambil polen saja. Ini kantong madunya ini, dan nama yang di kantong madu ini dikatakan propolis. Kemudian ini ada kayak tepung, ini namanya buih polen, dan kantong dari buih polen ini namanya juga propolis juga. Nah, yang inilah tempat koloninya itu. Nah, koloni warna putih ini koloni sudah tua. Kalau koloni yang warnanya agak coklat ini koloni yang masih muda. Nah, di sini tempat daripada ratunya tersebut. Nah, ini cara penyisiran pengambilan polen dulu. Oke. Proses pengambilan buih polen dari dalam stup, kemudian kita ambil dan kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah kita siapkan. Nah, buih polen yang sudah kita masukkan ke dalam baskom itu lalu kita campur dengan air hangat. Perbandingan antara air dan buih polen itu, buih polen 1 kilo maka airnya bisa membutuhkan 2 liter. Ya,
setelah dicampur dengan air hangat, lalu dilakukan peremasan. Nah, tujuan peremasan ini tujuannya diantaranya pemisahan antara tepung sari but pollen itu sendiri dengan propolis. Setelah berapa menit kemudian, lalu kita mengadakan penyaringan. Dalam pentahapan penyaringan ini kita melakukan tiga dimensi, yaitu pertama dengan ayakan 1-2-1-2-nya, yang ketiga dengan pakai kain putih. Nah, dengan alasan pakai kain putih ini tujuannya untuk supaya benar-benar menghasilkan tepung sari yang bersih dan tidak memiliki efek yang negatif. Ini saringan pertama, saringan kedua sama juga, dan yang ketiga agak sedikit jarang, namun sampai akhirnya pakai kain putih, kain kasa. Atau kain kasa supaya dia betul-betul bersih daripada hasil penyaringan kain, untuk kita bijus pollen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warna Wijaya, Kepala Desa Bentek, Kecamatan Ganggal, Lombok Utara, yang mana pada hari ini saya bisa kumpul bersama kawan-kawan dari KPH ya, Renjani Barat, dan di Barat Sot Mogal, di mana pada hari ini kami disuguhkan jus Boy Fallen, salah satu karya daripada kelompok Pada Merenten Triguna yang ada di Desa Bentek. Dan alhamdulillah kelompok ini sudah terbentuk kurang lebih 2 tahun. Dimana saat itu sebelum gempa, saya selaku pihak desa datang ke tempat ini untuk membentuk kelompok ini. Dihadiri oleh dinas dari kehutanan dan pemerintah desa. Nah, desa saat ini terhadap kelompok-kelompok yang sudah dibentuk itu selalu melakukan pembinaan. Ya. Yang bersumber anggarannya dari APBD desa, baik yang dari ADD maupun dari dana desa. Nah, berbicara tentang kelompok-kelompok ekonomi produktif, termasuk kelompok-kelompok pengelola hutan misalnya, atau kelompok-kelompok HBK yang mitranya dengan dinas kehutanan, kami sangat concern. Nah, di mana kelompok-kelompok ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang ada di desa ini. Kalau semua masyarakat punya kelompok, kemudian ada kemitraan, kemudian ada hasil dari kelompok itu, insya Allah yang banyak pengangguran dan kemiskinan step by step bisa kita atasi secara bersama-sama. Nah, lebih-lebih saat ini pasca gempa dan saat COVID ini, maka kita dituntut untuk kembali dalam konsep new normal, bangkit dalam upaya-upaya peningkatan produksi, apakah yang dilakukan oleh kelompok maupun kerja-kerja perorangan. Dan insya Allah ke depan, kita ya 6 tahun ke depan ini juga fokus punya kegiatan namanya Bentek Berproduksi, di mana nanti semua kelompok-kelompok ini yang dibina oleh desa ada semacam matching ya dalam proses membangun desa. Dan harapan kami dari kelompok-kelompok ini besok juga mampu menyumbangkan sebagian rezekinya ya, yang masuk ke PADES yang akan kembali kepada kelompok-kelompok yang ada di desa. Ya. Karena selama ini kan banyak sekali kelompok hanya bersifatnya presial-presial. Maaf, tanda petiknya hanya untuk unsur mereka sama anggotanya. Ya. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana kelompok-kelompok ke depan itu juga melihat bahwa ada kelompok-kelompok miskin yang harus juga dapat bantuan. Nah, bantuan-bantuan dari kelompok-kelompok lain. Itulah harapan kita. Nah, kalau bicara hanya anggaran dari desa, ini kan terbatas jumlahnya itu. Kalau bicara dari jumlah penduduk, maka dana desa sangat berkurang. Maka bentuk juga ada kepedulian atau partisipasi dari kita-kita masyarakat.
sebagai bentuk upaya kerjasama dengan pihak desa untuk mengatasi kemiskinan yang ada di desa. Dan saya sudah yakin kalau semua masyarakat di Bentek ini berproduksi, punya hasil, maka kita akan bisa menjadi desa yang mandiri. Itu harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.